Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Hari ini aku nak share kat korang berkaitan dengan MPV, iaitu segmen yang sedikit tenggelam disebabkan oleh perkembangan SUV-SUV yang banyak dekat pasaran Malaysia ni, menyebabkan MPV ni agak dipinggirkan sedikit. Tapi aku nak cerita bahawa tahun hadapan kemungkinan besar adalah tahun yang khas untuk MPV, untuk pasaran MPV di Malaysia. Jadi kalau korang nak dengar tentang hal ini, jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa sebentar lagi. Baik guys, jadi kalau kita tengok daripada tahun 2020 hingga 2021, sebenarnya sebelum-sebelum ni pun pasaran MPV ni dah semakin mengecil dia punya kedudukan dalam pengeluaran kereta. Kita tengok Mazda dah tak ada dah MPV langsung dalam dia punya barisan. Kemudian Honda pun tak ada MPV kecuali BRV. Toyota masih ada MPV, tapi low MPV dia, Avanza pun masih lagi belum menemui renew dia punya all new yang baru. Kalau kita tengok Nissan masih lagi dengan Almera. Okay, jadi pasaran MPV ni nampaknya model-model MPV ni tak banyak keluar. Tapi adakah benar yang pasaran MPV ni sebenarnya tak ada permintaan? Okay, tadi sebenarnya aku scroll-scroll aku punya YouTube channel ni, aku tengok senarai top video yang ada dalam aku punya ni lah, aku punya YouTube channel ni, aku dapati bahawa ada satu yang agak tinggi dia punya view adalah MPV Proton untuk Geely tu. Aku perasan rupanya permintaan terhadap MPV ni sebenarnya masih besar untuk pasaran Malaysia, terutamanya untuk low MPV lah. Sebabnya untuk MPV saiz gedabak atau kondominium, kita ada beberapa pilihan sama ada baru atau recon. Contohnya macam Serena ada, kemudian ada Voxy ataupun Honda Stepwagon. Jadi itu adalah pilihan sama ada nak baru ataupun recon. Kemudian untuk yang versi mewah, kita ada Alphard Velfire. Jadi sebenarnya masih ada dalam pasaran kita, tapi sebenarnya kita sebenarnya ketandusan pilihan untuk MPV saiz kecil, ataupun dipanggil low MPV lah. Kalau di Indonesia dipanggil LMPV, okay, tapi kalau kat Malaysia kita panggil MPV segmen B. Jadi aku nampak sebenarnya tahun 2022 nanti adalah tahun penting untuk MPV di pasaran Malaysia, di mana kita akan lihat kebangkitan MPV. Sebab tahun 2020 hingga 2011 ni kita dapati dia kuasai oleh satu-satunya pemain yang masih yang ada produk baru, iaitu Mitsubishi Xpander. Kita nampak permintaannya sangat tinggi dan queue dia panjang. Orang berebut-rebut nak beli Xpander ni. Satu, sebab bentuk dia mungkin cantik. Yang kedua, kita ketandusan sebuah MPV budget ataupun segmen B di pasaran Malaysia. Yang ada setakat ini selain Xpander adalah Avanza. Kita tahu Avanza ni permintaan dia dah makin menyusut dan dah tak relevan dah dengan pasaran. Jadi kalau kita tengok Toyota ada Rush. Rush bukanlah MPV, sebenarnya dia lebih kepada crossover 7 tempat duduk. Sama juga dengan Arus, crossover 7 tempat duduk. Dan kita ada Honda iaitu BRV, itu pun taklah dia declare sangat sebagai MPV. Dia lebih declare sebagai crossover 7 tempat duduk lah. Tapi sebenarnya basicnya tetaplah sebuah kereta 7 tempat duduk yang kita adalah juga pilihan. Okay, tapi kita lihat pada tahun 2022 nanti perang MPV ni akan mula menyerang Malaysia, di mana 3 model utama akan masuk. Dan pada tahun ini sepatutnya Xpander dah boleh maksimumkan pengeluarannya, sebab jika dia lambat, orang akan tunggu tahun depan untuk kereta model-model baru ni. Apa 3 model yang bakal keluar pada tahun hadapan adalah, pertama, Avanza all new yang kita tunggu dah lama. Okey, di kemungkinan ini adalah all new untuk segala spek pada Avanza ni, dari segi platform, daripada teknologi, daripada bentuk, daripada gaya, daripada segala aspek keselamatan dan sebagainya. Aku rasa ini akan jadi model yang akan
menarik balik minat orang terhadap MPV. Okay, dan speknya pun lebih menarik berbanding apa yang ada pada Expander, aku rasa. Dan tambahan pula, dia dah mungkin, kalau sekarang ni semua MPV yang ada di pasaran Malaysia hanya menawarkan dua airbag, Expander, Arus, Rush, Rush aku tak pasti, BRV. Okay, Rush aku rasa 6 airbag, BRV semuanya adalah 2 airbag sahaja. Jadi aku rasa untuk 2022 dah tak relevan 2 airbag. Jadi itu menyebabkan Expander nampak macam outdated lah. Okay, jadi Avanza baru ni kita nanti-nantikan kemunculannya untuk pasaran Malaysia. Tapi Pro 2 juga bakal muncul dengan dia punya MPV pengganti kepada Alza. Kalau Alza tu adalah sebuah MPV 5 plus 2, okay, 5 plus 2, yang barisan tempat duduknya yang ke belakang sekali, baris ketiga tak boleh duduk, yang sekarang ni mungkin akan menjadi hangat lah. Okay, sebab dikatakan dia adalah Avanza yang diproduakan. Jadi aku risau kat sini adalah masalahnya adalah apakah nasib Toyota Avanza tu nanti. Sebabnya apa yang kita lihat dari antara Arus dengan Expander, sorry, Arus dan juga Rush adalah Rush sejuk di pasaran. Okay, kurang permintaan, tak ramai orang beli. Okay, jadi aku takut Avanza juga akan mengalami nasib yang sama. Aku tak pasti sama ada Toyota sedar atau tak dia punya isu ni. Kalau betul Daihatsu keluarkan Prodo, keluarkan produk Daihatsu yang sama juga dengan Avanza, aku rasa ini akan membunuh balik Toyota lah. Sebab kalau kita tengok Arus dengan Rush beza RM20,000 dengan spek yang Pro 2 lebih baik, jadi siapa yang nak ambil Rush ni sebenarnya? Okay, jadi Avanza ni nanti siapa yang nak beli kalau Alza dah keluar benda yang sama, okay, dengan teknologi autonomous level 2 dah. Okay, jadi aku risau kat situ. Dan pesaing yang ketiga, yang ini aku rasa boleh menggugat dan mungkin boleh terus membunuh Rush pula boleh membunuh Avanza terus di pasaran Malaysia nanti. Okay, yalah, satu, Avanza ni bersaing dengan dia punya clone, iaitu Alza nanti. Okay, dah lah dia bersaing untuk survive. Okay, kalau orang yang teringin juga nak beli kereta import, tak nak beli kereta Malaysia konon-kononnya, sedangkan dijangka Avanza dan juga Alza ni akan keluar daripada tempat yang sama, daripada benda yang sama juga. Okay, dia dihimpit pula oleh Honda punya pengganti kepada BRV. Tak silap aku, di India dia panggil Elevate. Elevate, okay, Elevate atau apa nama je. Okay, jadi aku rasa lagilah terhimpit nanti Avanza dengan pengeluaran model Honda Elevate, tak silap aku nama dia. Dan bentuknya yang lebih bergaya SUV, jadi menyebabkan pasaran itu dah semakin sempit pula untuk Avanza. Aku nampak macam gitulah. Untuk kalau yang nak beli yang bajet akan ambil versi Pro 2, yang nak kereta import mungkin akan ambil Honda punya MPV untuk tahun 2022. Tapi aku tak pasti, sebab dalam persaingan sedan segmen B kita dapati bahawa Honda gagal untuk menghasilkan sebuah produk yang berteknologi yang safety-nya lebih baik berbanding dengan Toyota, milik Toyota. Jadi mungkin pengaruh yang mempengaruhinya adalah sama ada teknologi ataupun dia punya harga ataupun dia punya bentuk nanti. Jadi aku rasa tahun depan, tahun 2020 adalah tahun yang penting untuk pasaran MPV di Malaysia, terutamanya versi B segment ataupun low MPV. Jadi itu je aku nak share hari ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Bye.